Kira-kira apa yang harus aku lakukan ya agar anak-anak ini bisa menjadi agen perubahan dan menyebarkan kedamaian? Berarti perlu memikirkan strategi lama dalam menumbuhkan karakter pada peserta didik dan bisa menghargai perbedaan. Peserta didik itu kelak akan bisa menjadi agen perubahan yang mempersatukan bangsa ini. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, umat bersatu, Indonesia maju. Sepertinya gak ada gambaran deh. Soal radikalisme sama ekstremisme itu loh. Kenapa ya sekarang ini mulai terjadi radikalisme sama ekstremisme di Indonesia? Sekarang di siswa diarahkan untuk menggunakan media sosialnya ke arah positif seperti ini menjadi agen perubahan. Insya Allah generasi bangsa ini nanti akan sangat bermanfaat untuk Nusa dan bangsa ini, khususnya mengisi pembangunan dengan menciptakan kedamaian, kerukunan antar umat beragama. Sama pertemanan juga bisa. Sekolah sosial strata menengah ke bawah memang nggak bikin orang menjadi radikal. Cara yang sudah banyak membentuk kesadaran struktural mereka sebagai mengenaikan mereka dengan ideologi radikal dan ekstremisme. Mereka menjajali isu-isu tentang keadaan negara Islam, para perang melawan orang-orang kafir, dan perlawanan kepada unsur-unsur kafir. Oh iya, yeah, benar juga ya. Yang aku tahu sih kalau yang sekarang ini banyak generasi muda yang terjerumus itu ideologi mereka sendiri gitu. Karena sekarang zaman internet. Seperti yang disampaikan Pak Dwi tentang agen perubahan perlu kita laksanakan. Iya, karena sekarang sudah banyak di medsos ujaran kebencian, terutama hasutan antar agama. Bagaimana caranya? Memang ada apa? Oke. Ini sebenarnya ada apa? Jadi ada perubahan, Pak. Oh, iya, seperti yang berantanya. Oke. Mungkin perlu lebih dari ini, teman-teman, kita bisa sebarkan ke medsos kita. Ada baiknya mungkin perlu kita menyemarakan moderasi beragama ini dan kita jadikan diri kita sebagai agen perubahan untuk menciptakan kedamaian. Teman-teman, kita bikin vlog yang seru. Kalian bikin kejutan buat Pak Dwi nanti. Anak muda adalah agen perubahan gitu. Bagaimana jika kita diskusikan cara menggunakan siswa lain untuk menjadi agen perubahan? Sepertinya menarik. Iya. Bentar, dalam buku panduan moderasi keagama karya Bapak Menteri Agama sebelumnya Bapak Lukman Hakim ada yang perlu kita sebarkan. Iya, ada beberapa nilai karakter dalam buku tersebut. Ide bagus itu. Bagaimana jika kita memanfaatkan medsos kita?
ada yang punya teman beda agama, beda suku, atau beda golongan enggak? Bentar, aku ada. Iya, karena sekarang sudah banyak di medsos ujar kebencian. Nah, kita coba untuk membuat medsos menjadi teduh. Kalau begitu, kita buka saja dan video call, lalu kita rekam diskusi kita yang menuju data beramai. Halo Kak, selamat siang. Halo, siang. Kita sebagai pelajar, gimana supaya terhindar dari radikalisme? Caranya dengan kita tidak memilih dalam bergaul dengan siapa saja. Itu bisa. Ini aja deh, nanti kapan-kapan kita buat vlog itu, vlog yang isinya itu tentang penjelasan tentang rasisme gitu. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap jadi satu. Boleh. Iya. Terima kasih ya Kak atas masukannya. Intinya teman-teman, kita perlu semakin sering untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Iya, bahkan kita perlu juga membuat flyer-flyer yang terkait nilai-nilai moderasi beragama. Untuk jadi agen perubahan. Nilai seperti tawazun, islah, muatonah, dan lain-lain. Seperti muatonah, definisi al-muatonah berasal dari kata waton atau negara. Dengan kata lain, al-muatonah adalah sikap loyalitas atau kecintaan para penduduk negara itu kepada negaranya. Hal ini mengingatkan kita sebuah ungkapan Arab yang mengatakan hubul waton minal iman, artinya cinta negeri itu adalah bagian dari iman. Mungkin perlu lebih dari ini teman-teman, kita bisa super ke medsos lain. Sebaiknya kita buat semakin semarak, dan jika perlu kita ajak teman yang lain.